الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala al-mas'alatu al-ashirah min as-sifat ghuslur rijlain. اتفق العلماء على أن الرجلين من أعضاء الوضوء واختلفوا في نوع طهارتهما فقال قوم طهارتهما الغسل وهم الجمهور وقال قوم فرضهما المسح وقال قوم بل طهارتهما تجوز بالنوعين الغسل والمسح وإن ذلك راجع إلى اختيار المكلف وسبب اختلافهم. خلاص سامي سنين له. طيب أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Kita lanjutkan insyaallah kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid karya Ibnu Rusd Al-Maliki rahimahullah. Masalah yang akan kita bahas pada liqa pagi ini ada bonusnya adalah masalah di antara masail af'alil wudu berkaitan dengan a'dha'il wudu, anggota wudu, ya, yaitu masalah ar-rijlain. Kelihatan enggak Abi ini streaming dan ini ya? Ar-rijlain, kedua kaki. Ya. Sekarang kita baca dulu qala al-muallif rahimahullah al-mas'alatul 'ashiratu min as-sifat. Masalah 10 dari sifat-sifat wudu. Ya, sifat perbuatan wudu. Ittafaqa al-ulama'u 'ala anna ar-rijlaini min a'dha'il wudu. Para ulama bersepakat bahwasanya kedua kaki itu termasuk anggota wudu. Ini jelas. Ini yang muttafaq alaih. Ya, ini yang muttafaq alaih. Jadi ada yang muttafaq alaih, ada mukhtalafun fih. Yang muttafaq adalah, yang disepakati adalah bahwa saya kaki termasuk anggota wudu. Ya, mukhtalafnya dia apa? Wakhtalafu fi naw'i taharatihima. Mereka berselisih pendapat mengenai model model mensucikannya, model penyuciannya seperti apa. Walaupun sebenarnya ikhtilaf ini bukan khilafiyah mu'tabarah, ya, ini bukan khilafiyah yang apa mu'taddah, yang dianggap sebagai khilafiyah yang sah. Enggak, ini ghairu sa'irah, enggak cocok, ya, tapi ini karena masalah ilmiah yang ditawarkan oleh beliau rahimahullah, maka kita bahas. Walaupun sebagian ulama mengkritisi tentang penyebutan beliau masalah ini sebagai masalah mukhtalafun fiha. Enggak. Ya, okay, kita tetap ikuti alur beliau insyaallah. Naw'u taharatir rijlain, itu yang akan kita bahas ikhwat. Ya, bagaimana caranya memsucikan ar-rijlain, dua kaki. Itu dia, ini bahas yang mukhtalaf fiha. Nau di sini artinya macamnya, kayak gimana modelnya?
apakah dibasuh ataukah diusap atau gimana? Lihat di sini. Faqala qaumun, maka berkata satu kaum, kaum muslim masyhur ulama, taharatuhuma al-ghusl. Mensucikannya dengan cara apa? Al-ghusl. Itu pertama, dan ini disebut oleh beliau jumhur. Faqala qaumun farduhuma al-mashh. Yang wajib bukan ghusl tapi masah. Mengusap tok. Dari kaki diusap tok ini. Wa qala qaumun bal taharatuhuma tajuzu bin naw'aini al-ghusli wal masah. Oke. Sebagian lagi berpendapat bahwa saya mensucikan kaki itu boleh dengan dua cara. Al-ghusl maupun masah. Membasuh atau mencuci. Wa anna dhalika raji'un ila ikhtiyaril mukallaf. Itu kembali ke pilihan orang tersebut, terserah mau ghusl mau masah. Ya. Kalau mau dilebarkan lagi khilafiyah ini ada empat sebenarnya. Ada empat pendapat. Cuman tiga-tiganya tidak sahih. Oke, kita mulai dari pendapat pertama. Ini yang disifati oleh beliau sebagai jumhur ya. Apa? Ghusl al-ghusl. Ya. Oh ya, al-ghusl. Jelek banget Masya Allah. Ini kekecilan gak apa di kamera? Hah? Jelas? Al-ghusl. Oke. Okay. Nih. Ini siapa? Jumhur. Disifati oleh beliau jumhur. Anda enggak mau nulis jumhur deh. Kedua. Masah, al-masah. Ini disifati siapa nih? Kaum. Kaum. Tiga. Ini yajuzul ghusl wal masah. Jawazu ghusli wal masah. Al-masah, pilih. Boleh ini. Oke. Okay? Anda kasih yang keempat. Mau enggak anda kasih yang keempat? Udah ditulis tuh. Mau enggak Rafi? Atau satu aja belum punya. Oke. Wujubul ghusl wal masah. Empat pendapat, yang keempat nggak ada di sini. Oke. Okay. Yang pertama ini disifati oleh beliau, disebut oleh beliau jumhur. Maka kita katakan ijma'u ahli ilm. Tiga ini syadz'if jiddan wahin. Ya. Semua ini dhaif jiddan. Wahin. Lemah. Wahin artinya lemah. Ya. Fa yauma idzi wahiyah. Wahiyah lemah. Oke, okay. Tapi kita berusaha untuk meneliti dalilnya. Tapi dalil yang dipakai apa ikhwan? Hah? Dalil yang dipakai semuanya itu satu ayat itu. Surat Al-Maidah. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Tapi ini kayaknya muat enggak kira-kira kamera? Muat enggak kira-kira kalau anda nulis di sini? Muat enggak anda nulis ayat di sini? Muat enggak kira? Muat. Hah? Dua baris lagi sampai sini nih. Sampai sini muat. Atas sedikit. Kalau di sini. Dapat sampai sini. Kalau di jidatnya Rofi. Tapi enggak apa-apa dengan keterbatasan ini pun udah Allah kasih banyak lah. Insyaallah pada waktunya nanti anda jadi orang kaya terus punya maktabah terus gede nanti ininya. Insyaallah kameranya banyak. Jadi kalau anda nulis bisa di switching ya.
kayak Ustaz Firanda nanti insyaallah. Iya, nanti kalau anda udah enggak sibuk dagang lagi. Kalau udah tuwir. Sekarang masih muda soalnya. Nah, masih muda, Pak. Kalau dibandingkan antum, iya, anda masih muda. Iya. Dibandingkan Rofi, anda sama. Oke. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila sholati. Lihat, ini ayat ya, kita ke ayat. Sini sampai kan. Faghsilu wujuhakum. Susah juga, Masya Allah. Faghsilu wujuhakum. Kalau duduk kayak gini nih, gak enak kalau nulisnya sambil jongkok. Malu dilihat sama orang-orang. Faghsilu wujuhakum kan? Kelihatan gini sampai sini? Wa aydiyakum. Ilal marafiq. Oke. Wamsahu bi ru'usikum. Bi ru'usikum. Alah, enggak apa-apalah. Maklumin ya kalau jelek ya. Yang nonton juga belum tentu juga bagus tulisannya. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Wa arjulakum ilal ka'bain. Ilal ka'bain. Kelihatan ini sampai ini? Oke. Lepas, alhamdulillah. Kalau perlu nanti pas di edit, di shoot yang sebelah sini. Biar orang melihat betapa ngawurnya tulisannya. Fagsilu. Fagsilu. Ini hukum Eropnya juga harus diperhatikan. Wujuhakum wa aidiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'baini. Oke. Empat mazhab ini dalilnya pada baik. Ya. Makanya satu dalil bisa beragam istidlal. Tergantung tinjauannya dari apa. Maka ighsilu wujuhakum. Ini jelas, ini udah berlalu banget. Basuh wajah kalian. Maf'ul ini wujuhakum, maf'ul bih. Wa aydiyakum, maf'ul bih. Mansub, nasab ila al-mirafiq. Kemudian wamsahu birusikum, bedanya sekarang masa dengan adanya ba di sini. Iya enggak? Berarti kan dia majrur. Ru'usikum biru'usikum. Nah, wa arju lakum mansub enggak? Mansub. Baliknya ke mana terus? Kemari. Wujuhakum wa aydiyakum wa arju lakum. Jadi masa. Atofnya ini, atofnya ke ru'usikum atau atof ke sini? Atof wujuhakum. Ke atas, wujuhakum. Gimana reaksi, paham gak? Gitu. Warjulakum ilal ka'bain. Gimana caranya? Ghusl. Kalau ghusl jelas, enggak? Warjulakum berarti kan balik sini, berarti fagsilu, wujuhakum, wa'idakum, warjulakum, gitu. Nah pun yang cuma dimasah ru'usakum aja, ru'usikum aja. Piye? Gimana lebih paham gak di sini? Beneran paham gak? Jangan gak paham. Paham gak? Paham. Umarim? Oh iya. Oke. Kita lanjut aja. Kena prank tuh. Ini. Fagsilu maka basuhlah wajah-wajah kalian. Wujuhakum kan? Mansub ya, maf'ul bih objek. Nur ataf wa aydiyakum. Tantan kan objek bukan nih? Objeknya wa fagsilu, ya kan ya? Saya itu kan datang wamsahu bi ru'usikum. Dan usaplah bi. Ada bi kan? Sehingga memajrurkan isim setelahnya. Bi ru'usikum. Kepala-kepala kalian diusap.
Ini warjulakum apa warjulikum bacanya? Kalau warjulakum ya warjulakum berarti kemari kemana? Kemari. Berarti ini warjulakum kaki di fangsilu atau di wamsahu? Fangsilu. Bisa di sini paham gak ya? Nah di sini paham ya. Warjulakum. Ya ada gitu. Dan ini kesepakatan jumhur ulama. Ini berarti kembali ke fangsilu. Wujuhakum, waidiakum, warjulakum. Karena kiro'ah yang dipakai kiro'ah nasab di sini. Warjulakum, warjulakum. Gimana? Oke? Okay? Terus gak nih? Jangan sampai ada yang gak paham sampai sini. Rafi? Paling deket gak paham? Padahal lantum ini ngawur. Paling deket tinggal melotot doang udah paham ini. Oke. Okay. Kalau jumhur jelas. Dan ini ijma' ulama. Makanya Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim mengatakan bahwa para ulama berijma' bahwasanya wajib atas orang yang wudu menggosel wajah, aidi dan arjul. Itu ijma'. Ya. Kata Imam Nawawi dan juga kata ulama lain. Makanya di sini sebagian ulama mereka mengkritik Ibnu Rushd Al-Hafidz dalam kitab Bidayatul Mujtahid ini, kenapa kok hal yang udah mujma'un alaih ya, udah disepakati kok malah dikorek lagi khilafiyah gitu loh. Tapi mungkin Ibnu Rushd berasal ya tugas saya emang kayak gitu. Tugas saya seperti itu, walaupun khilafnya ghair mu'tabar, walaupun ini syadz dan dhaif jiddan, tapi kan memang tugas saya untuk menjabarkan adanya khilafiyah dalam masalah ini. Ya. Gitu. Oke, sekarang yang dua masah. Al-masah ini perkataannya Syiah. Ya, madhabnya Syiah Ja'fariyah. Bahwasanya kaki itu dimasah. Kaki itu dimasah. Oke, gimana? Paham di sini pendapat siapa ini yang kedua? Syiah. Apa dalilnya? Sama dalilnya. Cuma bedanya di apa? Bedanya di qiraah. Warjulikum. Syiah mereka pakai qiraahnya warjulikum. Apakah qiraah warjulikum benar? Benar. Termasuk qiraah sab'ah juga. Iya. Nah, jadi antum ketika baca wamsahu birusikum wa arjulikum ilal ka'bain. Nah. Itu benar enggak? Benar. Secara qiraah. Secara qiraah benar. Wamsahu birusikum warjulikum ilal ka'bain. Coba antum baca gitu pas jadi imam. Wamsahu birusikum warjulikum ilal ka'bain. Ada yang ngoreksi enggak nih? Ya enggak ada, enggak ada yang hafal. Ya gitu. Warjulikum ilal ka'bain. Ya, antum diem juga enggak bakal ada yang terusin. Lah enggak ada yang hafal kok. Warjulikum ilal ka'bain. Anda pengen ngecek nih, saya pengen nguji orang-orang pada hafal nggak? Diam. Kalian terusin. Hah? Gimana? Imam apa? Gak ada sih. Gak ada yang kayak gitu insya Allah. Gak ada yang sampai ngetes makmumnya gitu. Gak ada. Ya itu alasan mereka pakai wa'arjulikum, berarti kan ini atofnya ke ru'usikum. Ya. Gimana ngejawabnya nanti jawabannya. Kemudian yang ketiga, jawazul ghasli awil mashi, bolehnya ghasl atau boleh masah. Ini kembali ke ikhtiarnya, pilihan dari orang tersebut. Antum mau ghasl sahih, mau masah juga antum sah. Apa dalilnya? Sama. Ya pada baik. Ini adalah pendapatnya Ibnu Jarir At-Tabari. Atau seperti Ibnu Jarir At-Tabari itu beliau ahli tafsir, memiliki tafsir yang kalau dia ada 24 jilid tafsirnya, tebal sekali masya Allah. Aslinya itu beliau mau, itu tafsirnya beliau mendikte loh, bukan menulis sendiri, ngedikte dari hafalannya, ngedikte sampai beribu-ribu halaman gitu. Muridnya nulis gitu masya Allah beliau ilmunya. Nah beliau ahli qiraat juga. Nah beliau menuturkan bahwa saya di sini ada dua qiraat, wa arjulakum dan wa arjulikum. Beliau menuturkan itu. Ya ini menunjukkan apa? Adanya kesamaan antara wa arjulakum dan wa arjulikum dari segi qiraah dan dari segi hukum.
ya kemungkinan ini sama, boleh ghusl, boleh masah gitu loh. Oke. Okay. Itu siapa? Ibnu Jarir Al-Tabari. Kemudian yang keempat, wujubul ghusli wal masah. Wajib ghusl, wajib masah juga. Jadi ghusl juga masah habis itu. Kebayang? Ya, ini bayang-bayangin aja coba gimana. Habis udah pala kan, kuping, terus habis itu ke keran, ghusl, di masah habis. Panjang banget episodenya. Tapi kayak gitu. Wajibnya ghusl dan wajibnya masah. Dua-duanya wajib. Pendapat siapa ini? Ini dalil sama, sama dalil ini. Ya. Kalau misalnya Ibnu Jarir atau Tabari boleh ghusl, boleh masah karena ada dua qiraah. Jadi pilihan mau yang atas mau yang bawah, fadl antum milih yang mana? Yang penting itu sudah menunaikan. Tapi yang ini enggak. Karena ada dua qiraah, dua-duanya sah qiraahnya dan ini fi'il amr, ighsilu wa amsahu fi'il amr, maka wajib dua-duanya. Wajib ya. Mantap kan? Gimana Umar yang paham enggak Umar? Paham. Oke. Okay. Gitu. Ini perkataan sebagian dari ulama madhab zahiri. Sebagian dari ulama madhab zahiri, enggak semua aja. Ya. Ustaz, berarti yang empat madhab itu apa? Yang Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, berarti al-ghusl dong. Ini ghusl semua. Tok. Ijma. Makanya ini semua dhaif semua. Tapi mereka memakai dalil dan qiraah yang sahihah. Hanya saja istinbat dari dalil tersebut yang bertentangan dengan praktik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita bahas. Ustaz, berarti kitab Bidayatul Mujtahid ini enggak gitu. Bentar dulu selesai. Jadi kitab Bidayatul Mujtahid ini enggak hanya apa? Membahas tentang perselisihan antar mazhab yang empat itu. Oh, enggak gitu. Bidayatul Mujtahid ini antar perselisihan para ulama, bukan terbatas pada empat mazhab. Bahkan beliau jarang atau enggak, bukan jarang, lebih sering menghilangkan Imam Ahmad dari ini karena mengikuti kitab Istidzkar atau tamhidnya Ibnu Abdul Barr. Jadi mazhab Imam Ahmad tidak banyak dimasukkan di sini. Gitu. Makanya beliau Ibnu Rusd sering menyebutkan hadza qaul li Syafi'i, hadza qaul li Ahmad misalnya, hadza qaul li Daud, Zuhri masuk. Hadza qaul li Ibni Abi Layla, hadza qaul Laits. Itu siapa Ibnu Abi Layla? Beda lagi itu. Laits beda lagi, enggak bermazhab yang empat itu, enggak, beda lagi, ada lagi. Ada qaul fulan, qaul fulan dan seterusnya. Tapi biasanya bukan dari bukan dari kalangan sahabat, bukan. Tapi zaman-zaman kurun-kurun taksis madhab seperti sekitaran zamannya Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Imam Ahmad, sekitaran itu, ulama-ulama sekitaran itu, ulama fuqaha. Jadi ketika itu tuh madhab tuh banyak sebenarnya. Banyak. Hanya saja kenapa kok sekarang tersisa empat madhab yang besar? Karena murid-murid mereka lah yang kemudian memproklamirkan mazhab. Imam Ahmad sendiri kan enggak niatan bikin mazhab seperti Imam Syafi'i atau Imam Malik. Tapi murid-muridnya kemudian mengangkat karya-karya mereka hasil dari fatwa Imam Ahmad dan kemudian jadilah kitab-kitab. Ya begitu. Ya, jadi kitab Bidayatul Mujtahid ini bukan kitab meringkas atau apa tentang empat mazhab. Enggak salah kalau bilang gitu. Karena enggak mesti akwal ini akwal antar empat mazhab saja. Banyak beragam mazhab. Bahkan Syiah pun dimasukkan di sini dalam masalah masalah ini. Kemudian Zahiriyah. Kemudian mazhab yang munfarid dari seorang mujtahid seperti Ibnu Jarir At-Tabari. Ibnu Jarir At-Tabari itu enggak bermazhab beliau. Beliau wafat tahun 310 Hijriah. Apa mazhab beliau? Tabari. Mazhabnya Tabari, mazhab sendiri maksudnya enggak terikat dengan mazhab tertentu. Padahal beliau lah wafat ya generasi setelah Imam Syafi'i. Gitu. Jadi enggak mesti antar. Gitu. Benar kan jawabannya, benar kan enggak seperti yang antum pikirkan? Iya.
Okay. Kita pengen kemudian ketika kita sudah tahu nih dalil yang dia siapa dalilnya, dia menguatkan warjulikum, makanya pakai masah. Dalilnya dia dua-duanya, boleh. Dalilnya dia dua-duanya wajib, gitu kan, gampang kan. Nah, bagaimana menjawabnya ya ikhwas sekalian? Untuk yang ini dulu kita jawab. Mereka beralasan bahwasannya di sini wajib untuk masah sama seperti kepala, karena kepala dan kaki sama-sama memiliki masyaqqah, ya, yaitu kesulitan untuk membasuhnya. Maka cukuplah diusap saja, yang dibasuh cuma wajah dan tangan, kata Syiah. Maka kita jawab bahwasanya mengusap kepala, membasuh kepala, betul ada masyaqqah, betul enggak? Kenapa ada masyaqqahnya, ikhwan? Apa sulitnya membasuh kepala coba? Rambut, apa sulitnya? Sulitnya adalah banyaklah air basah semua. Bawah. Ya. Belum masuk anginnya. Ya kan? Belum ketombeannya. Gitu kan ya? Basah banget, kemudian pakai peci ketombean nanti. Ya kan? Sampoan lagi nanti harus gitu. Pokoknya itulah. Iya, itu adalah masyaqqah. Maka Allah ringankan dengan cukup masah. Ya enggak? Oke. Kemudian untuk kedua kaki, apakah ada kesulitan dan masyaqqah yang sama dengan kepala ketika membasuhnya? Enggak ada, karena air kan di kaki nih. Enggak mungkin ada kemudian naik ke atas dulu gitu. Ya enggak? Benar enggak kata anak? Kalau enggak benar ya udah. Kemudian kita bantah juga yang ini sebagai penguatan untuk yang ini. Ketahuilah wahai Syiah yang berpendapat wajib masah bukan ghusl, bahwasanya arjulakum, kaki itu dibasuh seperti juga aidi dan wujuh, terutama aidi. Kenapa begitu? Karena dalam ayat disebutkan dengan jelas pembatasan. Sebagaimana wa aydiyakum, betul enggak? Lihat enggak? Wa aydiyakum ya al-marafiq, dibatasin sini. Wa arjulakum ila ka'bain. Maka di sini pembatasannya menunjukkan sama hukumnya dengan ini harusnya. Kepala tidak disebutkan adanya had, melainkan wamsahu biruusikum. Berarti ini wa arjulakum harusnya atofnya kembali kepada komposisi ini. Begitu. Ya. Ini berarti matlubnya apa yang diinginkan adalah apa? Ighsilu. Iya. Makanya dibatasi sebagaimana yang di atas wa aydiyakum minal marafiq. Kalau mereka kemudian bilang, "Loh, ini wujuhakum enggak dibatasi?" Ya wujuhakum enggak dibatasi, tapi jelas sebelumnya ighsilu. Ya kan? Maka langsung sini ighsilu. Ini dibatasi, maka ini kembali ke sini, bukan kembali ke sini. Ya begitu. Oke, kemudian. Dalil berikutnya atau petunjuk berikutnya untuk membantah dia. Bahwasanya kepala itu berada di atas badan. Kaki ada di bawah. Ya. Dan kaki ini atau kaki atau kepala yang lebih sering kena kotoran, ayo. Kaki lah, ingat. Kaki. Baik nyeker mau pakai sendal, kaki. Masa orang sering jalan yang repot kepalanya, ada banyak debu di si kepalanya, kaki bersih, enggak. Maka sya'nul kaki, ya, urusannya kaki, dicuci apa enggak? Dicuci. Kepala
diusap. Ya, betul kan? Tapi kan kalau misalnya orang yang kemudian jalannya di atas kepala gimana? Itu urusan antum, bukan urusan ana. Pokoknya yang penting di sini kita lihat kaki itu lebih layak untuk dibasuh dibandingkan diusap. Kok kepala diusap wajar? Sering pakai peci. Ya enggak, apalagi orang-orang Persia atau Arab ketika itu sering pakai apa namanya imamah. Wajar. Lah kalau kaki? Coba lihat ceker masing-masing. Kotor kan? Kotor. Ya, dia dibasuh. Iya. Tapi kan pakai sepatu. Nah, pakai sepatu ya dimasah enggak apa-apa. Baru kita wamsahu bi rusikum wa arjulikum imsah. Itu masah al khufain. Gitu. Paham ya sini? Jadi ahlus sunnah itu iya wa arjula ujikum bisa tapi masah al khufain. Baik. Dalil lain yang menguatkan pendapat ini dan membantah yang kedua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentakhlil antara jemari. Takhlil apa takhlil? Menyela-nyela antar jemari. Dan nyamai menyela jemari di sela-sela ini. Ini menunjukkan apa? Ghusl bukan masah. Kalau masah cukup gini aja. Ini pagi masah. Ya. Begitu. Nah, ini sya'nul ghusl. Urusannya ghusl bukan masah. Kalau masah itu cuman imrarul yad gitu aja, kelas. Imrarul yad. Dan masa itu tidak mewajibkan untuk setiap detail dari tempat tersebut kena air, ya enggak? Iya. Coba rambut. Anda masih botak. Yang panjang misalnya. Antum, enggak gini panjang di sini ya? Miftah paling panjang. Miftah misalnya. Ya, apakah ketika antum masah al-ra's, masahur ra's, itu antum diwajibkan detail seluruh rambut kena air? Enggak, kalau seluruh rambut kena air namanya ghusl namanya, bukan masah. Ya enggak. Keramas itu namanya. Kirdun dahab. Nah, gitu. Jadi jelas insyaallah yang sahih adalah ghusl. Al-masah sudah terbantahkan ikhwan. Kalau misalnya mereka yang masah kemudian, lalu apa tinjauan kalian terhadap wa'arjulikum? Sementara itu diantara qiraah yang sahih sabah mutawatirah. Maka kita berkata dua hal. Jawaban kita dua hal. Ada sih jawaban sini nanti dia ini. Tapi ana, sekarang dulu, ini nanti kita pekan depan kita bahas lagi. Karena ini enggak semuanya langsung. Antum harus paham dulu dari awal ini. Jawaban jumhur terhadap tanggapan mereka. Ini bagaimana wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum? Ini qiraah sabah mutawatirah sahihah nih. Terus antum bagaimana menafsirkannya? Kita katakan dua jawaban. Jawaban pertama. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum. Ngusap kaki kalian imma. Dia jawaban pertama yaitu masah alal khufain, memasah sepatu atau kaos kaki dan semisalnya. Itu jawaban pertama. Jawaban kedua, jawaban secara nahwi. Kalau tadi jawaban secara hukmi, jawaban secara nahwunya bahwasanya wa arjulikum ini majrur lil mujawarah bil ataf ala ru'usikum. Majrur karena mujawarah, karena ketetanggaan dengan yang terdekat. Tapi secara makna tidak sepakat, tidak sama, tidak sepaket. Mujawarah itu tetanggaan. Karena yang terdekat dengan ini atofnya ke ru'us, maka ikutlah secara hukum i'rabnya wa arjulikum. Tapi secara makna hukum kembali ke fagsilu wujuhakum. Apakah itu ada dalam bahasa Arab? Ada dalam bahasa Arab nanti insyaallah pada pekan depan kita akan bahas syairnya. Maka dia secara zahir dari hukum i'rab apa? Mujawarah ke birusikum. Tapi secara makna dia kembali ke fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marfiq. Berat enggak ikhwan? Berat enggak pelajaran ini? Berat.
Aikin berat enggak? Berat ringan. Kok berat ringan? Kayak wings biru gitu. Oke, okay, lumayan panas ya? Panas. Padahal Anda enggak ngerukih apa-apa. Ya. Panas aja. Panas karena Anda sebut Syiah bukan? Oke. Okay. Anda khawatir kok panas untuk meledak nanti. Oke, okay, baca wakhtalafu wa sababu ikhtilafihim. وبه قال وسبب اختلافهم القراءتان المشهورتان في آيات الوضوء أعني قراءة من قرأ وأرجل قراءة كل تنوين قراءة من قراءة من إضافة أحسن الله إليك أعني قراءة من قرأ وأرجلكم بالنصب عطفا على الموصول وقراءة من قرأ وأرجلكم بالخفض عطفا على الممسوح على الممسوح وذلك أن قراءة النصب ظاهرة في الغسل وقراءة الخفض ظاهرة في المسح كظهور تلك في الغسل فمن ذهب إلى أن فرضهما واحد من هاتين الطهارتين على التعيين إما الغسل وإما المسح ذهب إلى ترجيح ظاهر إحدى القراءتين إلى ترجيح ظاهر إحدى القراءتين إلى ترجيح ظاهر إحدى القراءتين على القراءة الثانية وصرف بتأويل ظاهر القراءة الثانية إلى معنى ظاهر القراءة التي ترجحت عنده ومن اعتقد أن الأدل أن دلالة كل واحدة من القراءتين على ظاهرها على السواء وأنه ليست إحداهما على ظاهرها أدل من أدل على ظاهرها أدل من الثانية على ظاهرها أيضا جعل ذلك من الواجب المخير ككفارة اليمين وغير ذلك وبه قال الطبري وداود طيب يا سيدي قول Sebab khilafnya apa ikhwan di sini berarti? Jelas ya, sebab khilafnya adalah al-qira'atanil masyhuratani fi ayatul wudu. Dua qira'ah ini, warjulakum atau warjulikum, dua-duanya sahih. Sahihah. Itu sebab khilafnya. A'ni qira'ata man qara'a wa arjulakum bin-nasbi 'athfan 'alal maghsuli wa qira'ata man qara'a wa arjulukum bil khafdi 'athfan 'alal mamsuh. Faham ya di sini ya. Tadi kalau seandainya kita enggak pakai papan tulis, enggak disebutkan rincian ini satu-satu, mungkin bingung kan tuh. Ya, tapi perlu seperti ini. Ya. Wa dzalika anna qira'atan nasbi dhahiratun fil ghusl. Nah. Qira'ah yang mansubah wa arjulakum ila al ka'bain. Ini dhahirah. Ini zahir yang tampak dari hukumnya apa? Ghusl, karena dia atofnya kembali fausilu wujuhakum wa aydiyakum. Nah sekarang bagaimana dengan pendapat kedua, wa qira'atul khafdhi zahiratun fil masah. Adapun qira'ah wa arjulikum zahirnya adalah kembali kini wa masahu bi ru'usikum. Ya. Udah pernah ngantuk nih. Antum ngantuk karena jadi ngantuk juga nanti. Ka dhuhuri tilka fil ghusl ya. فَمَنْ ذَهَبَ إِلَىٰ أَنَّ sampai situ titik فَمَنْ ذَهَبَ إِلَىٰ أَنَّ فَرْضَهُمَا وَاحِدٌ مِنْ هَاتَيْنِ الطَّهَارَتَيْنِ عَلَى التَّعْيِينِ إِمَّا الْغَسْلُ وَإِمَّا الْمَسْحُ ذَهَبَ إِلَىٰ تَرْجِيحِ ظَاهِرِ إِحْدَى الْقِرَاءَتَيْنِ عَلَى الْقِرَاءَةِ الثَّانِيَةِ Berarti enggak? Siapa yang
berpendapat bahwasanya yang fardu dari ini hanya satu. Imam Ghazali, Imam Mas'ah. Mazhab ijma ulama, mazhab Syiah. Ini tarjih bagi Ibn Rushd. Ini mentarjihkan ghusl bukan mas'ah. Ini mentarjihkan mas'ah bukan ghusl. Tapi ini punya jawaban kenapa ini kok tetap ditafsirkan ghusl. Imma karena apa? Ini maksudnya adalah kalau misalnya majrur maksudnya adalah mas'al khufain atau lil mujawarah dan maknanya ke sini. Itu jawaban ulama para umat semuanya. Ya kecuali yang syadz. Yang mas'ah pun mentarjih wa arjulikum bukan wa arjulakum. Ya, mereka enggak memandang kemudian wa arjulakum. Ya, itu mazhab Syiah. Maka dalam mazhab Syiah itu mas'ah al-khufain tidak ada. Enggak dimasukkan. Ya, karena mereka enggak ada mas'ah al-khufain, mereka enggak mau menerima alasan ahlus sunnah. Di kitab-kitab akidah kayak Syarh Sunnah Al-Barbahari dan Syarh Sunnah Al-Muzani dan kitab-kitab lainnya dari kitab akidah ada pembahasan wa mas'ul ala khufain. Itu sunnah. Masalah khufain itu sunnah, ada sunnahnya. Kenapa kok di kitab akidah kok ngomongin masalah khufain? Karena ini pembeda tafriq baina sunni wal wasyi'i wasyi'ah. Sunnah wasyi'ah. Gitu. Bukan karena ingin membahas fikih rinci, bukan. Untuk membahas di antara karakter pembeda ahlu sunnah dengan syiah adalah, dan khawarij adalah masalah khufain. Hukum masalah khufain. Gitu. Oke. Kemudian wasarfu wasarafa bitta'wili zahir al-qira'ati thaniyati ila ma'na zahir al-qira'ati allati tarajjahat indahu. Yang ghusl, ulama para ulama sunnah mereka mengatakan ini wa arjulakum. Ada apa ikhwan? Selama bukan ini yang geser enggak apa-apa. Wa arjulakum. Ya kan? Mereka kemudian disebut oleh Ibn Rushd untuk wa arjulikum kemudian ditakwil, disarfkan, dialihkan. Bahwasanya maknanya di sini wa arjulikum itu dimaknai apa? Dimaknai ya tadi Anda sebut. Ya. Mujawarah atau untuk mas'al khufain. Syiah pun begitu. Masa warjulikum, warjulakum, mereka pun tafsirkan dengan hal-hal lain. Tapi gitu. Wa man i'taqada anna dalalata kulli wahidatin min al-qira'ataini 'ala zahiriha 'ala as-sawa, siapa yang berkeyakinan bahwasanya setiap dari qira'ah ini dalalahnya sama aja. Warjulakum atau warjulikum dua-duanya okey. Maka di sini wa annahu laysat ihdahuma 'ala zahiriha adalla min ath-thaniyati 'ala zahiriha aidan. Ja'ala dhalika min al-wajib al-mukhayyari. Maka siapa yang ini ya, wajib mukhayyar ya. Jawaz al-ghusl atau masah wajib mukhayyar. Wajib mukhayyar. Jadi ada wajib dan wajib mukhayyar. Nah, al-mu'ayyan al-mukhayyar. Di sini mau dia pakai dua-duanya sahih. Mau dia ghusl atau masah. Oke, ini Ibn Jarir al-Tabari dan Dawud al-Zahiri. Ini mazhab mereka. Tapi di sini kemudian alasannya seperti kafaratul yamin. Kafaratul yamin di surat Al-Maidah. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya, kafaratul yamin. Kata Allah Subhanahu wa taala, la yu'akhidhukumullahu bil-lagwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima 'aqadtumul ayman. Fa kafaratuhu it'amu 'asharati masakin. فكفارته إطعام عشرة مساكين كيف سورة المائدة دي جزء 6 أول جزء 6 coba buka deh buka جزء 6 mulai dari جزء 6 apa جزء 7 itu ya. Kata Allah Ta'ala, la tajidanna ashadda an-nasi 'adawatan lil ladzina amanu al-yahuda wal ladzina asyraku wa la tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu wal ladzina qalu inna nasara dzalika bi anna minhum qissisina wa ruhbana wa annahum la yastakbirun. Itu awal juz ke 7 kalau salah. Hah? Juz ke 7 lihat enggak Rafi? Antum buka apa sih? Facebook kan? Kagak, Ustaz. Lagi ini juz 7.
Al-An'am. Jangan ensiklopedi 9 Imam Hadis nanti. Enggak, bukan. Apa yang berapa? Al-Qur'an. Juz 7. Juz 7-nya coba. Juz berapa? Al-An'am berarti. Ah, juz 6 berarti, juz 6. Enggak, itu Al-Maidah awal-awal, juz 6 terakhir-terakhir. Coba panggil. Kalau ininya apa? Ayatnya apa, Ustaz? Ayat 89. Ngebetnya cepet banget. Kalau Al-Qur'an benar dikebet gitu. La yu'akhidhukum Allah billawni fi aymanikum walaki yu'akhidhukum bima 'aqadtum al-ayman. Kemudian fa kaffaratuhu it'amu 'asharati masakina min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahrir rukbah. Lah di sini fa kaffara yamin fa kaffaratu aymanikum gimana? It'amu 'asharati masakina, 10 orang miskin. Kasih makan aw kiswatuhum. Ya enggak? Atau kasih mereka pakaian. Au tahrir rukbah, atau membebaskan budak. Dengan au di sini ikhtiar, bukan pilihan, bukan ikhwan. Pilihan. Maka kita katakan bahwa si alasan yang ini itu dikiaskan dengan kafaratul yamin, itu alasannya enggak nyambung, enggak cocok. Kenapa? Karena kafaratul yamin ada dalil yang jelas, wadihah, sharihah, bahwasanya au ya. Tapi kalau ini kan enggak. Ini enggak gitu, enggak gitu. Ya. Maka enggak bisa. Itu jadi kafaratul yamin itu termasuk wajib mukhayyar, ya. Kafaratul yamin wajib mukhayyar. Taib wa bihi qala At-Tabari wa Dawud. Adapun yang keempat ini enggak ada di kitab, wajib ini sebagian ulama Zahiriyah. Wajibnya ghusl dan masah karena berpegang pada ini fi'il amr, ini fi'il amr, dan ini dua-duanya sahih, maka wajib dua-duanya. Gimana gambarannya? Habis basuh kaki, cuci kaki, selesai diusap. Maka dibantah kemudian oleh ulama, ya antum gimana? Namanya membasuh itu udah mencakup di dalam ngusap, bahkan lebih dari ngusap. Gitu. Jadi itulah sebagian dari Zahiriyah, mereka tekstual sekali langsung melihat seperti ini. Sebenarnya semua ini terpecahkan, makanya ijma' ulama, semua itu terpecahkan dengan dalil-dalil yang disebutkan dalam sunnah Nabi. Jelas banget, banyak. Beliau Rasulullah SAW membasuh kakinya, para sahabat membasuh, semua melakukan itu. Jadi ya udahlah, kalau misalnya hal-hal seperti ini ya merepotkan misalnya pemahamannya, kembali coba sunnahnya gimana? Kan jelas. Oh, udah seperti itu, ya udah ikutin sunnah Nabi SAW. Tapi ini bukan berarti kita mendiskreditkan ulama Ibnu Jarir At-Tabari dan lain-lain, bukan. Ya. Kalau di Syiah sih mereka berpendapat apapun, tetap aja kita katakan mereka bukan Islam. Ya terserah mereka mau ngapain. Tapi yang ulama-ulama lainnya, kaum muslimin, ulama-ulama kita, ya bukan berarti mereka menyimpang, bukan. Mereka beristidlal dengan metodologi mereka dan metodologi yang sahih, cuma tidak relevan untuk ayat ini karena sunnah-sunnah Nabi SAW menunjukkan berlawanan dengan pendapat mereka. Begitu. Wallahu taala alam. Cukup sampai sini insyaallah. Ya. Wassallallahu ala nabi Muhammad. Enggak ada pertanyaan. Sallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.